Oswald Katana! Assalamualaikum guys. Selamat datang. Untuk perlawanan di antara pasukan Kapit FA dan Kalba FA akan berlangsung pada pukul 4 suku kelak. Kita ada dalam jap. Betul ke jam aku tu? Kita ada dalam 20 minit lagi guys.
Yep guys, homework belum habis, homework belum habis. Agaklah start ke John. Belum. Kita akan start pada pukul 4.15 oh. Ha. Dan enggak di situ lo guys. Admin belum habis mula homework pasal sida ya tu guys. Sida team Kapit tu. Nangga refund situ ada okey, ada pemain. Oi. Ada asu situ. Ada pemain-pemain pemain-pemain Kapit yang di tahun lepas ya. Ya latih cari rekod tu. Tapi dalam buku sigit lagi kali. Petrus Emmanuel. Sarawak lawan Indon, Datuk. Yes, betul. Sarawak Kapit lawan Indon. PC Bintulu, aku alam ke John. PC Bintulu untuk match PC Bintulu. Sekejap kita cek dulu. Itu adalah jadual untuk perlawanan hari itu. Perlawanan ke-9. Kapit FA bertemu dengan Kalimantan. Tuan anggap situ. Okey, perlawanan ke-10. PC Kapit bertemu Limbang FA di Stadium Sarawak. Kita orang boleh join live di sia di Loyal Sarawak guys. Loyal Sarawak ada mula live di sia. Okey, untuk perlawanan ke-11 PC Kalimantan besok ah. Esok pagi PC Kalimantan lagi Kalba lagi bertemu dengan Limbang FA. Pagi esok insya-Allah admin ada di sia. Udaya di Stadium Sarawak. Kuching FA bertemu Kapit FA pagi esok. Untuk petang esoknya Serian FA bertemu Seri Tok Panas, Tok Panas adik-beradik Tok Serian FA dan Seri KFA Tok pagi esok, petang esok. Okey, satu aja perlawanan untuk petang esok rasanya. Untuk PC Bintulu last game sidanya pada hari Rabu di Stadium Negeri petang. Pagi guys. So ada dua perlawanan pagi untuk hari Rabu. Petang ada satu perlawanan. Kuching FA bertemu dengan Tok Panas juga tu. Hari Rabu petang tu. Satu perlawanan aja. Okey, mungkin admin akan cover ya juga. Ya Rabbi, ada pusat lagi. Tadi masuk. Allah. Masuk waktu je. Tak aib. Anan. Air mineral oi, bukan air panas, air mineral. Haus aku oi. Yang kunci benar lah muka dia. Ini akan mempengaruhi rekod kita gelak. Jangan je kita ikut. Main manah Jo, Vivian Vin. Oh, main manah Kapit. No problem. Kapit, semoga berjaya Kapit. Good luck, Min. Terima kasih, Muhammad Hazim. Suara dah start. No, hilang-hilang. Tadi makan air semangkuk tadi. Harapnya dapat sunyi. Jat siah kan, bro? Si kedai kita dibuka. Si, relax. Jangan kita banding lo. Nya lagi pusingan awal bah. Ha, kelak kita hujung minggu rasanya sidangnya akan datang ramai. Ramai punya meriah di channel kita aja. Uzair Iqmal, abang pun aura masa nangga me orang di Serian lawan Miri pagi atau apa ya? Abang pun aura masa nangga me orang dari Serian lawan Miri pagi merek nang hebat. Zahir Iqmal. Terima kasih tuan. Kita muji kami kah? Oh, terima kasih. Go Kapit FA Sabri. Yes, terbaik. Okey, mau share link lho guys ah. Mulok. Kita orang share juga. Yo Rabbi. Nan, tak air ah. Oh, air panas. Aku mau air. Okeylah. Terima kasih tuan Anan. Toklah yang terbaik di Stadium Negeri tu. Ada servis. Air mineral lho. Aku dah kering tekak tu. Tadi, aduh. Kopi. Oh, sedih lah. Favorite. Okey, assalamualaikum Min. Mantap kedai orang buat konsert je bunyi. Sedahlah. Cerita relax-relax jap. Okey, kita relax-relax jap. Kita santai. Starting line up Min. Sekejap Kelvin Tony. Sekejap tuan ah. Sekejap tuan. Lagi nak bercari air sebenarnya tu.
Sekejap tuan, mau share link juga, mau share link juga. Allah, hai betul. Ya baru macam ni aku nak membantu tu. Hai, oi. Ni, sedanya. Nan, elimu dah. Turun ya, turun ya, leh. Apa harap saya terputus hari tu guys. Sebab ada. Tengah ada je. Mailing nunggah nun. Teddy Min, Farul Nazli, terima kasih. Terima kasih kerana hadir. Sekejap lah, sekejap. Macam ada masalah je tu. Go PSSI Kalba. Ira Rastin, Ira Rastin, tolong tolong share boleh? Tolong share, minta tolong share yo. Terima kasih Mbak Ira, Mbak. Good luck Kapit Antonio Jingga. Ada asyik namanya oh, tunggu lah cek. Sedan Antonio Jingga tu. Pace tu aku si pandai sebenarnya guys. Okay, siapa abaikan? Okay, kita teruskan dengan perjuangan kita. Ya, patut tempat duduk. Hari cuaca hari tu guys. Ni di belah tu, belah nun. Okey. Belah selatan nun, belah Serian nun hujan. Belah Serian nun hujan. Belah Serian hujan tapi rasanya asyik sampai ke situ lah. Awan dah pecah. Okey, jadinya asyik sampai situ gila lah. Okey, bagus juga untuk hari tu. Cuaca hari tu pun kira kering lah. Cumanya gelap sikit. Okey, cumanya gelap sikit. Tapi untuk warming up session tadi memang sidak player asyik disuruh warming up dalam padang ya. Kedap kita nak menjaga mutu padang juga. Jadi selamat lagi players akan masuk padang. Okey, player simpanan dah masuk. Baik, jap. Jap dulu mai. Air panas di Rianan. Air batu pun ada. Enggak tu orang. Ha. Toklah kerjaanan, enggak tu orang. Kerjaanan. Ha, beri air batu kena aku.
Orang minta air mineral, yang beri air batu. Terima kasih Tuan Anan kerana memberi air batu. Kolu tu, kolu. Paking atau patik. Paking atau kongkong. Kerin lah tu. Aduh. Harap saya dah apa agak tu lah. Udah makan air sikit. Beli sikit kontainer air. Pakai, ya, ngatur tekap lah. Okay, kita akan perkenalkan pemain-pemain pada petang tu. Okay, guys? Sekejap. Okay, Kapit pada petang tu akan menurunkan goalkeepernya Muhammad Fazlan Dadan, Udaya Defender Idham Shah, Hillary Dian, Nur Hafizuddin. Manakala midfieldnya Patrick Marcus, Romario Rizal sebagai kapten, Muhammad Syahmi Suadi, Alexson Blon. Nah, aku kenal players tu, Alexson Blon. Udaya strikernya Fendi Eric Mary dan Alan Adrian. Okey, Alan Adrian main. Okey guys. Manakala simpanan menurun masih lagi menyimpan pemain-pemain seperti Riz Haris, Nazrik Naswandi, Zuhairi Aiman, Josh Dingun, Ryan Andreas, Ahmad Kushairi, Dochan Frederick, Vivier Vane dan Noah Bilong. Okey, munada nama-nama gelaran sidak boleh kerjasama dengan kita orang jelah. Oh, minta kerjasama kita orang. Kita orang dapat perkenalkan dengan admin nama-nama samaran sidak. Kadang-kadang nama sidak panjang, tapi nama samaran sidak pendek. Macam boy, apa semua anak. Contohlah, contoh. Okey, manakala Kalimantan Barat akan menurunkan Ibnu Haryanto sebagai penjaga gol. Hashim Siddiq, Wanda Ferdiansyah, Aji Sutadinata sebagai kapten. Okey, defender juga. Yazid Misbah Khoiri, Muhammad Firman Saputra, Borhan Mujiul Ala. Okey, Borhan jelah. Helmi Maulana, Audiansyah Tri Putra, Ahmad Zaki Ilyasa, Chris Damianus Domi. Okey, manakala simpanan Johnny Frizi, Steven Dri Mahardika, Fazrizal Muhammad, Gabriel Fabriano, Raka Al-Qahtani. Okey. Gusadi In Rafa Al-Qafi, Dimas Putra. Okey, Melolonggeng. Dimas Putra Melolonggeng, Febri Julmi. Manakala tim manager untuk Kalba, Harry Halidi, Hamdani Mahdar, Julian Shah. Apa IND yo, IDN yo. Ah. Situ ya. Gunawan IDN yo. Ah. Yudi Hedradi. Okey. Untuk tim manager pasukan Kapit, Wallace Paul Kilat, Maxwell Pasang Jonathan, head coach Mark Kayan, assistant coach Royston Petrus, assistant coach lagi Pendi Buhari, fisioterapis Muhammad Syafiq bin Razam dan fisioterapis satu lagi Jonas Nyanga. Okey, manakala referee petang tu Abang Azharuddin Abdullah, referee satu Oswald Satana lagi. Pagi tadinya turun petang tu, pagi tadinya referee dua, hari tu nya referee satu. Okey, ngam. Ada sinar guys. Muhammad Isman bin Muhammad Iskandar, referee nombor 2. Manakala Pifo Doran anak Latin. Okey, adanya tu. Sementara referee assessor Noji anak Naking dan local general coordinator LGC seperti biasa Abang Sean Fendi dan Abang Giprawi. Abang Sean dengan Azli, sudah dua memang LGC untuk pertandingan tu guys. Ha, Abang Sean dekat Stadium Negeri. Ya, yeah, Abang Sean dekat Debah ya. Tengok tu orang. Ya, yeah, Abang Sean. Ha, nak baju hijau ah. Ada baju hijau, bukan baju hijau. Baju biru dekat bola ya. Ya, yeah, Abang Sean, nak baju hijau ya. Ih, ya orang kuat ya. Ha, Tuan Anan. Ha. Anu jalan ke sinun ya. Siapa link? Siapa? Siapa? Lai kami dua pula.
Okey guys, yang perkenankan kita orang AGC tetap cedaknya. Memang ada sign, sign mati dia dua tu. Abang Sean dengan ya. Ha, Azli ya. Azli bin Mali. Okey, masa pada pukul 4.09 jam admin ada 6 minit lagi. Pemain akan masuk bila-bila masa lagi guys. Go Kapit, semoga mendapat kemenangan Abu Bakar. Yes, Carlos Adi-Adi, steady Kapit. Yes, teruskan. Abang Madai hantar link dengan manager Kalbar. Yes, betul. Udah diberi SJ Muhammad. Kami udah beri link dalam grup pengurus-pengurus dek. Okey, kami dah beri link dengan grup pengurus-pengurus dek. Si Kembaraka Al-Qatani dan Rafa Al-Kafi. Adakah namanya? Al-Qatani dan Al-Rafi. Al-Kafi. Al-Kafi. Yes, betul. Dua orang. Oh, okey. Kembarkah? Kembarkah adik-beradik Puan Ira? Kembarkah adik-beradik? Oh, ada adik-beradik juga dalam talk, guys. Ada adik-beradik kembar. Okey, macam Ramos dan Ramos Hari bah. Ramos dengan Ramdas nak. Tapi Al-Kafi tu nya simpanan. Rafi, Kafi simpanan. Siapa lagi seorang tadi? Al-Qatani. Pun simpanan juga. Oh, goalkeeper. Okey, 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 okey. Okey, terima kasih atas maklumat ini. Jaga kita orang. Players dah keluar, guys. Okey, kita akan mulakan game selamat lagi. Banyak-banyakkan berdoa. Doakan kemenangan Kapit. Doakan kemenangan Kalbar. Untuk PSSI Kalbar, saya lebih senang menyebut Kalbar. Okey, guys. Alright, terima kasih. Cik Nyaman juga nyebut Indon. Bagus kita nyebut Kalbar. Ha, Kalimantan Barat. Kalbar bermaksud Kalimantan Barat. PSSI, Persatuan Sepak Bola Se-Indonesia. Ha, yang namanya. Okay, good luck, coach. Duh, Musang King, coach. Musang King. Benga apa tu manager head coach Julian Shahidin lah, Julian Shahidin. Eh, ni semua mataku. Pengadil Oswal, favorite. Ada sinar guys, walaupun mendung ada sinar. Ha. Sinar, pengadil nombor satu ada sinar. Sinaran. Okey. Untuk makluman kita orang, admin mau share satu lot dengan kita orang. Untuk kedudukan semasa tu guys, tapi belum update. Sebab ada perlawanan pagi tadi. Dan petang tu ada dua perlawanan. Untuk grup B tu, Kuching, kini tu. Kuching kini tu dua perlawanan, menang satu, seri satu. Kedudukan kedua adalah Kapit. Okey, sebab tidak kelebihan jaringan rasanya. Sama juga Kalimantan pun satu perlawanan dan dua jaringan. Nangka kita orang dua-dua ada persamaan tu tu. Ya, yang admin tekankan pagi tadi. Macam seri sama kedudukan tu fair play buat tahu ya, cupnya berapa, deficit golnya berapa. Ya, letak. Selain daripada last kali test coin. Udaya PC Kapit tempat ke 4 dan Limbang FA tempat ke 5. PC Kapit dengan Limbang FA main di Stadium Sarawak petang tu guys. Okey, semua jadi ada dua perlawanan dalam dua venue tu. Dua perlawanan dalam dua venue tu akan merubah kedudukan di stadium di grup grup ya tu pula. Grup B. Okey, anak pagi tadi dah. Kelak kita akan esoklah kita akan update kedudukan-kedudukan untuk dua-dua zone lah esok. Admin ni dong sumbat lah guys dari pagi tadi. Sian dengan admin. Mau perlu makan sup tu? Ataupun tom yam kah? Ataupun apa-apa je lah. Okay, ke suara Aling? Aling? Okay, good luck pada referee. Referee kita pada petang tu adalah Abang Azharuddin Abdullah. Semoga berjaya Abang Azharuddin Abdullah untuk mengawal perlawanan pada petang tu. Aisyah, kau Jamal.
Datang ya kau Jamal lo. I love you. Coach Jamal datang guys, duduk di atas tu. Terbaik Coach Jamal, semoga sihat selalu. Alhamdulillah. Dari Serian tu admin, Gembak Durian Musangi. Terbaik SJ Muhammad, terbaik Gembak Musang King. Ya, Sri K pun ada juga. Musang King mari. Sepakan penalti tu, nyama dah masuk Durian King, Musang King. Bulu hitam pun boleh, duri hitam eh. Okey, Kapit akan membuat sepak mula guys. Okey, mau kenal-kenal sedap players Kapit lo. Ya, rupa Muhammad Fadlan dengan orang. Tinggi, tiga suku tiang guys. Umur 20, bawah 20 tahun ya. Ha, tinggi. Okey, Kapit gagas sikit tiga orang tu. Main di Stadium Negeri, tarik nafas. Jam ready. Okey, start. Okey, mun ditangga di situ macam dua-dua gelap tu. Cuba ajalah, cuba. Hashim. Hashim kepada Firman. Okey. Test lah, test power. Ya Hashim, ya Firman. Zaki, nombor 18 Zaki. Okey. Mario Rizal, Captain. Captain kau Mario, saya dah ambil noh. Ada, ada, ada. Ambilnya pun gelap juga, hitam putih. Tuan masuk oleh Alexson. Cantik kau kantor tendangan daripada Muhammad Sami. Satu percubaan pertama daripada pasukan Kapit guys. Good luck kepada Presiden Kapit iaitu Encik Nicole kerana berusaha keras mengangkat martabat bola sepak di bahagian Kapit guys. Ha, itu adalah usaha-usaha yang telah dipolah sekian lama. Nampak dah. Alexson. Alexson kepada Patrick. Idam Shah, ke atas Idam Shah. Alan Adrian, ha, tu bintang tu, memang udah bintang lah tu. Okay, label bintang lah. Hafiz. Dipegang cuma guys. Hafiz dipersalahkan menjatuhkan Helmi Maulana. Jarak dalam jarak 10, 20. Kurang lebih lah 30 meter dari pintu gol guys. Tendangan akan diambil oleh Firman. Tok kemungkinan akan buat tendangan terus lah. Jarak 30 meter, angle lurus. Buka angle tu. Ha. Okay, wall semakin jauh. Jauh gila wall. Pada minit kedua, masuk minit ketiga guys. Kalba mendapat peluang. Sepakan percuma. 30 meter jarak daripada tiang. Penangan diberikan oleh pengadil kepada pemain-pemain. Firman. Tendangan Firman. Kali lagi bola muntah. Offside. Oh, corner. Dekat sikit guys. Okey jarak tu, okey jarak tu. Okey. Okey. Kan sudut.
Alan. Alan Adrian masih lagi kesorangan menunggu rakan-rakannya naik ke atas. Alan. Yes, cantik rakan Alan. Jangan masuk pedah. Ay, aku mencari nombor 19 tadi. Oh, ha. Sekejap, guys. Steve Willy, nombor 19. Patut, ha. Alan! Dah. Ada ya. Dah yalah kau. Yalah kau tadi. Ha. Gol pertama pada minit kelima, guys. Jaringan daripada Alan Adrian. Terbaik Kapip Nolui sekarang, guys. Hashim. Ini nombor 14. Burhan Muji. Oh, okey. Burhan. Pada Helmi. Bola dikeluarkan, guys. Nonton masuk untuk pasukan Kalba. Helmi. Okey, minit pertama dah main to main. Okey, sekarang kita dah mau masuk minit ke-7, guys. Gol tadi pada minit ke-5. Okey, settle down. Hafiz Tisia. Antara pemain-pemain senior dan pemain-pemain muda yang diserap, guys. Naik ke atas. Hantaran naik ke atas ya daripada... Buat atas tengah Adrian. Bagaimana? Kemas Ibnu Haryanto. Tendangan tinggi melepasi tengah padang. Ada joki melayan. Hashim. Bagus pertahanan tu. Hashim tu. Oh, bermain dengan... Apa ya? Firman. Okey. Hashim dengan Firman sebelah ya. Cantik dengan Firman. Bagaimana? Hantaran lintang daripada Firman tadi gagal disambut kemas oleh Helmi. Helmi ke ya? Ha. Okey, spotlight dah buka, guys. Spotlight dah buka. Terang sikit. Kacak spotlight. Asal. Mahu dekat asal. Lalu terang lagi. Masuk minit ke-8, guys. Fendi. Pada Hafiz. Bermain dengan Romario. Romario ke atas. Aduh. Ya meja ada ring. Ke meja. Tu boleh tak? Jap kasa. Tu meja lo. Barang aku kasa tu. Eh, saya. Cantik serangan kali tu. Kapit belas kau kan. Kapit datang lagi. Oh. Terbaik Hashim. Percubaan main bola lintang. Run from behind tu adalah resepi yang baru diserapkan oleh Coach Makayan kepada Steve Willy tu. Oi, Steve Willy yo. Laju Steve Willy tu. Minum Nescafe. Ah.
kapal api. Sulivia, halo. Halo. Jaya kapit. Musang King, Musang King. Makan sudut. Jangan kasih malu, Nicole. Ada CCTV di tengah ya, guys. Ya, CCTV ya. Makan sudut, guys. Papos. Leran oleh Muhammad Ahmad Zaki sia untuk memberikan sepekan sudut lagi kepada pasukan Kapit, guys. Akan diambil oleh Idham Shah. Idham Shah, bagaimana peluang? Satu cubaan daripada Romario Rizal tadi, guys. Yang memula bicycle kick ataupun servis kuda tadi. Servis kuda lah, lebih tepat. Ayam macam mula set pekia tadi, servis kuda tadi. Terit lagi. Dua pasukan Kalimantan Barat harus menangani Kalba, harus menangani Adi untuk Kapten Mulima. Siapa? Adi tu. Okey, hantaran Adi terus ke atas kepada Muhammad Fadlan. Okey, Fadlan. Ya, Fadlan. Apa nama samaan Fadlan? Batman, Lubet. World Cup boleh tu orang tak si dapat. Seorang ya, dua-dua simpanan. Seorang keeper, seorang simpanannya te. Anu ada Al-Al. Masih lagi carut di tengah tu, guys, sebab midfield pasukan Kapit memang ramai, compact, guys. Terdapat angka. Dan main pun main ball A to B je tu. Mantap kita admin SPI. Persatuan Malaysia Pasar Awak. Siapa tu? Oh, Fitri kali tu. Terima kasih sebab sudi datang Kuching. Terima kasih tuan. Public holiday juga tu. Public holiday. Kalba. Gerakkan daripada Firman tadi, guys. Firman. Pantas penyerang tu. Firman. Hashim. Memang ramai orang tengah padang eh, guys. Ramai orang tengah padang. Saya dah nak muka tu. Ramai tu, berglumuk tu. Audience Shah menjatuhkan Alexson. Sepakan percuma kepada Kapit, guys. Perlawanan dah masuk minit ke 13. Bahaya agak tantuk Steve Milly. Laju kamera aku. Tadi bola kenyang. Sedih Takmin. InsyaAllah doakan kami semoga maju tuan. Ya ajak. Saya dah minta banyak. Sama-sama kita angkat. Mili. Bukan Mili ya. Syami ya. Cantik cuaca itu, guys. Spotlight dah buka dah. Terang. Okey. Kita dapat anggar di situ. Tuan masuk daripada Alexson. Pada Mario. Terus turun kepada Fazlan.
Organize balik. Sejarah kita itu guys, Kalimantan Barat join kita pun liga. Nya bukan negara lah, nya macam provinsi juga, ah ha? Macam negeri juga, mungkin silap. Oi, ada pertukaran di situ. Nak Yazid Misbah baru masuk pula. Alim Kaspil Alim. Masmarai. 23 Yazid Misbah. Kenapa Yazid Misbah ada dalam tu ai? Oh, dimasukkan balik. Eh, pertukaran dah. Oh, Nun keluar. Okey. Kalba. Yazid Misbah baru dimasukkan tadi bola pertama. Sekarang Kapit mengatur serangan naik ke atas. Mario main dengan Mili kaya. Willy, sorry. Mario. Tenang Mario. Hantarannya cik kemas dapat dipatahkan oleh Firman. Willy. Saya ada hold ball tu guys. Terus bergerak dia tu. Dengan Miri acak main. Adi. Organize Miri acak main. Lagi dia. Oh. Menang 2-1 lawan Bintulu. 3-1. Dah masuk sini. Kang bentanglah Miri menang. Si menang atas Sudin. Arianto. Pendedahan kepada pasukan Kalimantan Barat tu guys. Terbaiklah. Setidaknya mau menyertai pertandingan tu. Syabas kepada SSCFS. Dah dapat jemput sidak tu datang. Tu sebab sedikit pendedahan tu. Sayang bah sidak muda-muda main bol ke Datuk Sidimba main. Yalah tik. Pendedahan kepada kita juga. Bermain dengan orang di luar. Perlawanan apa tik, corak perlawanannya macam si sama guys. Senang hati jalan dengar tak? Oh, jalan keria jalan ni. Marik, tunduk kejap jalan Marik. Mentang-mentang menang tak ku. Oh Mario. Jen. Cantik game tu Jen. Coded. Jackson. Macam sidak Singapura main di Miri nak. Si ada ke main dengan live Singapura main Ria? Lawan Miri pun second team Ria. Team sidak coach Pengiran. Coach Abu. Fahmi. Firman. Stop ball. Baik masa ni tua lepak. Okey kan, no problem. Lepaklah tua. Terbaik main mula live. Terima kasih. Terima kasih yang baru masuk live. Terima kasih. Kapten Haji. Dahlah Haji, kapten. Cantik tu pas tu. Fazlan. Tinggi Fazlannya. Misa. Jayen. Tak
Buah Ustaz. Buah tu. Tak ada pun tadi. Wandi je dia. Live simple je di page Miri FM lah. Ya betul. Sedah at least ni ada live. Ha, at least ni ada live. Orang nanggar bol masa tu. Yalah. Kita tak banyak pertandingan tapi sedah live. Nanggar dengar putusan je kita nak. Ha, kadang-kadang live tu sedahnya main speed di speed sedahnya. Di forward saja sampai ya letik ada scoreboard tu senang tu orang nanggar jaringan berubah-berubah bah. Ha. Cuma sepanjang perlawanan tu ajalah admin banyak lakar. Helmi. Ke atas Helmi. Gagal ditampan kemas oleh Bohan tadi. Kita nanggar Bohan di situ nya memang mobile guys untuk Kalba. Bohan memang mobile tapi ialah bola si sampai ke Bohan. Sampai pun bola si ialah Bohan si dapat menyempurnakannya. Chris striker, Chris Firman dua Chris okey. Bohan midfield. Attacking ah. Ha, si dia dua ya. Ha. Ya Chris Damianus, Tok Firman, Aju Firman Tok. Tadi serangan-serangan awal pasukan Kalbar tu guys, banyak berpunca daripada Hashim dan Firman dari sebelah kiri tu. Namun Sidak Kapit sudah dapat mencium lah. Sidak Alexson Blon bah. Experience pun players tu. Ha, Allen. Masih lagi Allen. Cantik kawalan Allen. Membawa bola. Okay. Omayo. Hantaran Omayo. Si senang duduk nampaknya coach Makayan. Nangga players-playersnya si Mok Swiss Game. Walletnya kacak. Oh bang, nang tinggi Fadlan ya. Si tahu apa ndak dimakannya tinggi cemia. Tunggah jaknya lan, awak lah. Orang rumah nunggahnya lan, awak lah. Oh lan. Novatini tu. Badah, kita tinggi nunggah lan aja, awak. Siapa ya kakak? Kita kakaknya kah? Eh. Oh, keeper. Kita nunggah lan je. Senang. Limbang versus Kapit ada live si Min. Ada. I say. No, ya tu. Oh, toke kedai makan. Ada. Kita buka Loya Sarawak lah. FB Loya Sarawak. Ada live. Ada juga Sida Arena Bola Sepak Limbang share ke lah. Alan. Ke atas Alan, baik pada Romario. Si sampai bola ya. Main dekat je dulu. Crowded tu. Cabut bah. Semua. Ha. Bohan buat tendangan Bohan. Pat dihalang oleh Patrick di sia guys. Ya, macam tu main tu. Nomor 11 tu. Alan Adrian tu kan. Ha. Oh, skor. Berapa? 2-0. Ya, skor minit kelima tu. Baru aku nyebut. Beliah kanya? Alan Adrian. Ya, tahun lepas under 25 ni ada main juga. Ya, antara skorer juga nya. Oh, baru masuk lah nya ya. Bila beliah aku memang ambil ke dalam. Oh, ngam. Romario. Tu Alan tu? Ya. Tidak, Christopher ya. Steady bah, saya ya. Akan ada line up kat tu. Admin akan mula. No problem. Oh, Gusti. Alan dipersalahkan. Menarik. Menarik Wanda. Ada seorang lagi tu. Ilham Shah. Ilham Shah. Tu.
lompat. Water break, guys. Water break. Eh? Pertukaran lah. Oh, pertukaran, pertukaran. Awal lah, minit ke 24 dah tukar. 24, pemain nombor 21. Rafa, Rafa. Ah, tok ya, kembar ke. Rafa Al-Kafi. Tok pemain adalah pemain kembar tok, guys. Rafa Al-Kafi, nombor 22, 21. Mengeluarkan siapa tok? Ah, seorang di atasnya ya. Ah, lah, defendernya. Seorang hah? Naga? Muda je. Yalah, bagus pendedahan untuk beri bah. Sedih. Label tinggi dah umur ke dia. Aok kakaknya, okey, okey. Nampak tini, tinut, okey. Kapit datang lagi, guys. True pass pada Willy. Kelihatan oleh Kapten siapa nombor 4? Wanda. Haji dan Wanda terpaksa bekerja keras sebab situ Willy terlalu laju, guys. Willy, Adrian hanya kesorangan. Munada main dengan Syami. Steady tu. Syami pun akan backup lah. Backup sini 2 ya. Tapi terlalu jarak saya. Pekan sudut. Alexson nak lontaran masuk. Patrick Alexson. Nombor 11. Alan. Main matan Fendi. Mana Fendi ya tek. Lima orang beli lah. Okay. Willy. Macam ada kecederaan ni saya, guys. Syami Bucam. Okay. Syami Bucam kita nunggahnya. Nama cute. Okay. Bucam oh. Syami. Syami Bucam. Mama Syami Soehardi. Mama Syami ya? Mama Syami Soehardi. Bucam. Saya masih kenal ya. Antara players-players ya ya? Yang kami orang dulu jaga. Antara players yang diternak, dididik lah. Diternak. Aduh, Allah. Suka hati kau jebut dia perkataan. Willy macam ada masalah saya, guys. Lontaran masuk. Tidaknya, okey. Ini aku nak angkat air slot baunya spray. Offside. Oswal ada sinar dari tepi, guys. Kilat. Adi. Bahkan Adi terus ditanduk sia oleh Fendi. Okey. Hashim. Masih lagi Hashim. Bahkan tu Alan. Alan dijatuhkan, guys. Masuk minit ke 28 dah. Alan dijatuhkan. Bahkan cuma diberikan kepada pasukan Kapit. Semangat kembar kalba. Betul. Raka Al-Kah tadi. Rafa Al-Qai. Apa nama dia tu? Kafi. Okey. Nama gelarannya macam mana tu? Puan. Puan Karyati. Macam mana gelarannya? Ya. Tendangan Mario. Tinggi tendangan Mario. Bola melimpasi palang, guys. Siapa sko tadi bin Aaron? Aaron, not yang sko. Alan, Alan. Minit kelima. Wong Kong ini tak dibanding-bandingkan.
Saing-saing king, yo mesti kalah. Banyak di tengah bola kini tu guys. Lawanan dah masuk minit ke 30. Setengah jam masa berlalu. Kedudukan masih 1-0. Kalba mengatur serangan. Chris. Kurang pergerakan Chris guys. Nokia pun aduh. Tengah menyerang ke pit. Seorang cedera nun. Tengah. Hashim. Mau meneruskan perlawanan Hashim. Buang. Terbaik Hashim, terbaik Hashim. Buang bola. Oh, nyala lagi. Biarlah. Tapi punya 15 tahun, tak payah nak jadi begitu. Ya, sama ada. Temannya goalkeeper, nombor 8 dia. From Baleh with love, John Lim. Wah, ese. Baleh kapit. SD ya, tak dapat SD. Lintas langsung dari Stadium Negeri, PC Kapit 0, Limbang 1. Wow! Lintas langsung. Keputusan semasa di Stadium Sarawak, guys. Stadium Sarawak, PC Kapit 0, Limbang 1. PC Kapit 0, Limbang 1. Dengar kau ya? Stadium Sarawak nun, Limbang leading 1-0. Siapa orang-orang Limbang pergi ke page Loyal Sarawak, guys. Diusung keluar guys, si dapat ya. Mungkin ada akan ada pertukaran di sia. Mari oh. Lexen. Macam Lexen ya. Pertukaran akan dibuat. Dokan. Ada Alexson. Mario. Lexen. Hantaran Lexen si sampai guys. Rafa siya. Apa ditukar tu? 14. Bohan. 14. 14. Rafa Benitez. Rafael Benitez. Cantik gerakan tu. Firman pun dah masuk campur di tengah ya. Hashim membuka kepada Firman. Firman dijatuhkan oleh Dokan. Betul ke sebutannya? Docan ke Dokan? 26. Alexson belum 23. Ya, betul. Bukan Alexson yang keluar tu. Siapa ya? Nombor 14. 14 ya? 14 ke pit bah? Kenapa aku sedar nombornya? Dal. Wow, tendangan Hashim tadi guys.
ditepis keluar oleh Lan. Kakaknya nyuruh nunggah Lan dia. Lan dia lah, oh. Fazlan. Lan. Lagi juga. Kita banyak terima kasih kepada Tuan Anan sebenarnya. Ha. Providekan bekalan air yang kita. Bekalan air, air yang suci murni itu. Air belum panas tanya. Orang pergi cari kayu api pergi. Ada lagi guys. Ada lagi. Cedaan kedua. Kalau ingat Rizal Ajau. Kapit satu. Kalba kosong guys. Amri. Ha. Di sebelah. Di Stadium Sarawak. Limbang satu. PEC kapit kosong. Dengan sudut tinggi. Cantik dengan tu. Tandukan daripada Chris. Chris. Panjang nama Chris tu. Danianus. Ha. Okay. Satu percubaan cantik. At least ada effort di sia. Nyamuk nanduk bol. Ada orang nunggu bola tergugut dulu. Bawa nyanyi pap. Durian. Kan durian. Marah aja aku. Tiga hari tu nya marah dengan aku aja. Hairan aku. Lera Nafis. Patrick. Aduh. Layangkan layangan kad kuning terus. Nampak kekasaran di sini guys. Siapa skor tadi admin? Oh, yang skor tadi Alan Adrian. Alan Adrian. Pada minit kelima. Bola perebutan di depan pintu gol juga. Nyelok je kakinya si Atik. Cuma pergerakan perlawanan pada hari itunya lebih banyak bertumpu di tengah padang guys. Si sampai ujung guys. Ha. Steady nombor 10 tu eh. Muhammad Firman nombor 10. Antara players-players yang perlu diberi perhatian. Tapi kapit ada Hafiz. Kapit ada Hafiz, ada Alexson. Boleh menyekat pergerakannya tu. Cak, Dixon. Ah, dah. Bola banyak di tengah guys. Allen. Swiss game ah. Patrick. Idham Shah dipersalahkan. Layangan kad juga kepada Idham. Narit, narit. Francis sebelum. Yes, sama-sama Tuan Francis, sama-sama. Like and share guys, like and share. Akan cuma. Haji akan mengambil sepakan tu. Baik pada Hashim. Hashim. Hantar ke tengah Hashim. Terlepas. Perangkap offside tadi guys. Cun perangkap offside dia. Baik pada Helmi tadi. Helmi memang tinggal lah. Kena tarik dia pukat. Apakah aku tak cerita pasal langkap ikan? Wih, banyak bubuk pintu dulu. Si terbeli orang. Harga runtuh dah. Oh. Tapi main kantang. Ha, Miri main kilo. Dukan, dijatuhkan dukan. Hashim. Pada Firman. Offside lagi Firman. Okey. Disiplin pertahanan kapit
Okey, sudah ada tune dah guys. Sudah ada tune. Cuma yang kita buat nangka di situ kebanyakan bola main di tengah padang je. Berlega-lega tengah padang je. Sampai hujung kan. Ha, jarang ada peluang-peluang ya kecuali corner, kecuali ya muni tanggalah. Ha. Romario. Atas Romario kepada Dukan. Wow! Rampuhan guys. Rampuhan daripada Haji. Siapa yang kena? Oh, Haji kena kad kuning. Merempuh Dukan baru yang masuk tek. Lutut tu. Hattrick main. Datang pagi-pagi. Ronan masuk minit ke-40 guys. Lima minit lagi. Separuh masa pertama akan ditamatkan. Terima kasih tuan. Tapi siapa lawan tahu? Cantik sampai kata. Jadi tuan-tuan beri kami kopi. Bawanya si kantor. Min, kopi bapak ni nak. Kopi diberi tuan Anan. Tadi dia beri kopi juga katik. Air batu diberi je. Ais. Tak kopi O, kami ada susu. Tuan ada susu oh. Memang kopi O selera kami ah. Nescafe O kami. Lagi juga buat Nescafe, diberi kopi buat Nescafe. Firman. Ke atas Firman kepada memberi kepada Chris. Sini dua ajak guys. Striker sini dua aja. Patut Firman main dengan orang tengah juga guys. Jauh gila bola. XY, steady XY. Cantik Adrian. Bagaimana peluang Adrian? Keluarkan oleh Haryanto. Wani Haryanto keluar. Sebab dia tahu memang Adrian laju bah guys. Tuan-tuan masuk pada pasukan Kapit. Masuk minit ke-42 guys. Tuan-tuan diambil oleh Alexson. Alexson ke atas. Cantik tu dia kata. Apa ya? Alan tu. Cantik tu. Kontak bola. Kepada Alan tu. Memangnya nangga terus Alan ni apa? Oh, Alexson dengan Alan ya. Memang ada chemistry si Datuk. Pairing lah. Pairing. Oh. Dijatuhkan Alexson. Nampaknya ada perbincangan daripada referee Oswald tadi dengan Abang Azharuddin. Macam ingin menegur kapten kedua-dua pasukan, Haji dan siapa ya? Alan ya? Okay, settle. Settle. Bukan cuma. Habis. Romario. Ke atas Romario. Tuan-tuan masuk. Idham. Wui, tepat. Chris. Gerakan. Cantik gerakan tu terupas. Pada halang. Wah, Firman pergi belah nun. Patutlah. Hashim. Bohan. Masih lagi Bohan.
Bohan kepada Firman. Offside. Adi, cantik gerakan daripada Bohan tadi guys. Tupasnya kepada Firman. Firman berada dalam posisi offside. Selamat pintu gol Kapit. Sabar, tunggu lo. Kat live tu nak settle. Kat live tu nak settle. Aku sempat dengan anak juga. Kau beri ku air. Terima je lah. Awak lah, pintu gol. Macam ni nak nyebut dia? Tiang gol. Awak lah, tiang lah ya petak lah. Tengah marah tengah. Gelak-gelak. Yo! Kemampuan keras daripada Fandi tu guys. Tambahan masa 2 minit guys. Ada game sin. Ha. Gol. Jangan. Jangan. Kosel pai mesti kanan. Jangan. Nampak tak gol apa dah? Tak kosel apa dah? Baik apa dah? At least ada orang organize. Bola-bola pump-up si samping. Sepertinya si dapat cool down. At least ada orang organize. Mua berlumut tengah ya. Okay, no problem. Tak apa. Wah, alasan. Air sepatu ada. Mario. Dek Mario, enggak. Next game Mario. Ilmi pada Firman. Okey, di situ kita dapat anggap Firman yang memang bertukar kedudukan dengan ya guys, Yazid. Yazid main sebelah nun saya dah pergakkan. Jadi saya dah nak try main mecah sebelah tok sebenarnya. Munudah sebelah nun. Idham Shah sebelah nun. Defend. Lagilah keras. Hillary, sorry. Bohan. Alhamdulillah tamat separuh masa pertama guys. Kedudukan kekal 1-0. Jaringan daripada Alan Adrian pada minit kelima tadi guys. Hasil daripada rampuhan bola di tengah perhutan dek. Ha. Okey, kita rehat dulu. Okey, pagi tadi Christopher menambah jaringannya juga, Walter menambah jaringannya juga, Alan Adrian pun menambah jaringannya juga petang tu. Saya tahu update daripada Stadium Sarawak ya. Kedudukan untuk separuh masa pertama, siapa ada putusan tolong share dengan admin lo keputusan untuk Limbang dan PEC Kapit. Tu admin mau cari sup lah. Boleh sup. Ya, dekat dia bagus. Macam ni, Tek? Oh, okey, oh. Okey. Okay. Oh, Mario Junior, Fendi, Eric, Assis, Steve, Hillary, Alan, Arizon. Okey, betul. Francis Sebum. Ya. Bila balik pintu Lumin? Cun-cun game ujung minggu. Hari Ahad dia balik petang terus game kami orang. Ah, petang Ahad ya. Tandebut lawan Kayana pukul 2. Mulut Zain, minum mulut Zain. Haus. Lagi lama di situ Zain. Nak
Yan, Kol. Assalamualaikum. Ayan. Aku di Kuching. Hari hari Sabtu pula. Pacitan. Okey. Plaster je lagi lah. Nak ya, nak ya apa ya? Manhole. Dah tutup. Oh, okey lah ya. Aik, macam ni tak pam ya? Makin pam juga. Oh. Ah, okey lah, senang lah. Laju tak? Laju aik lah. Berapa watt nak kah? Oh. Simpan dia. Kali pakai orang ya juga kali. Pakai orang buang air kapal lah. Laju juga lah. Ha, kini mbak air kapal lah. Ya, pam ya. Ya, si besar lah. Oh. Okey, okey, okey. Oh. 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 Okey lah ya. Ni ada cara ni kali bah. Oh. Okey, okey. Okay. Belum. Mungkin hari Jumaat aku pergi Mang. Agak yak saya lo. Oh, agak yak di Mang. Adam ada jumpa malam tadi. Okey, belum. Aku seorang. Oh. Sida ya, sida FAS tu, sida SSC tu. Ada nyemput, turunlah. Ni Rahani, Rahani, Rahani di rumah. Ha, saya dah pun mbak. Adi, Adi, ya ba, ada juga hujung minggu ada liga, nya ambil gambar sia. Nya jadi fotografer. Ha. Ban. Oh. Jadi tak beli players 30,000 dua orang lah. Jadi ku on ya. Oh. Seorang anaknya tak dekat Australia seorang lah nak 30,000 ya. Beri nya ajak lah terus dengan tiket sekali. Kelak kurus lah kelak kurus kelak ya madang kita. Quotation pun dah beri bah. Ya pun profile dah ada tu kelak forward pun kita. Okey okey okey. Video esok saya beri. Kelak tenangannya game-nya, kacak game-nya, nya midfield-nya bah, attacking midfield. Boleh ya 30,000 okeylah untuk sikit musim bah. Oh, sekali lamsam gaji ya. Diam, pasang kemah tepi padang ya. Oh. Bayan, bayan. Okey, bye. Assalamualaikum. PC Kapi 051. Okey, terima kasih Toki Toki Kedai Makan. Apa ada bot PC Kapi? Oh. 051. Oh. Tuan, 1000 bintang untuk Xbay dan Loya Sarawak. Terima kasih tuan, bola sepak Sarawak. Ada 1000 bintang lagi. Terima kasih. Thank you X Bali, X Bali, Xbay, Xbay. Buang L lah tuan. Admin Leopard Borneo. Tidak hal, kita support game, kita support liga. Ini. Respect each other. Tapi doa anak dah siapa respect. Hari raya aja kelak tidak maaf kan. Yo, habis Liverpool. Okay.
Hey guys, sekejap guys. Ada perbincangan tik. Orang telefon juga tik. Min, salam dari Kalbar, Kubu Raya, Kepung Arang. Terima kasih streamingnya. Ya, Muhammad Gilang. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Salam sama-sama salam persahabatan daripada XBAI. Kepada Kalbar. Kita dah menjalinkan perhubungan di situ guys. Okey, sekiranya ada lagi macam tu, kita alu-alukan penyertaan daripada Kalbar, penyertaan daripada apa jo? Kalimantan Timur, Kaltim, Kaltim. Kaltim daripada Borneo lah, pulau apa? Borneo lah, Borneo. Okey. Yang lebih kepada pulau Borneo, kita satukan. Bola sepak adalah penyatuan. Yes. Bukan untuk pergaduhan. Persaingan yang tetap ada, tapi nya untuk menyatukan. Ya yang terbaik. Kampung Arang dekat mana tuan? Pontianak kah? Sambas, Pontianak. Dekat mana? Oh? Palangkaraya. Admin mau pergi Palangkaraya lah tuan. Okey kah kalau dari Pontianak pakai bas kah? Berapa jam kah dari anunya? Dari Pontianak ke Palangkaraya. Palangkaraya habis. Ada ibu negara, ibu negara Indonesia juga dekat Yal kelak, Kalimantan. Kita sih tahu, kami pun sih tahu di sini lokasinya. Tapi kini tu sedang dibangunkan dekat kapit tak? Atas ya, debah, debah kapit ya. Nya tengah-tengah di tengah-tengah Borneo yang rasanya. Tu akan merancakkan lagi pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kemajuan sukan juga. Dengan adanya ibu negara Indonesia di ibu negara Indonesia yang di Pulau Borneo tu, okay? Kepadatan penduduk akan semakin padat dan padat dan padat lagi. Padam hukuk ku kelakar. Kubu Raya dekat Pontianak bin. Oh, okey okey, terima kasih Kubu Raya. Ada juga nama Selangau juga dekat Yanun, dekat Kalimantan nun. Selangau kah? Balingian kah? Selangau kah? Ada, ada, ada nama Selangau juga. Selanyau ke? Jangan sebut nama Belengian. Ibu nak, ibu nyambung. Ibu nyambung tentu aku. Min, nama Belengian dia nak sebut. Oh, sorry. Hey. Aduh. Trigger. Trigger orang belakang. Selangau ada, Selangau ada. Benar, Selangau ada. Lain macam dah. Yang kita. Berkenu pun ada, kata Haji Muhammad. Ya, berkenu pun ada. Ya, macam ialah. Lebih kurang sama aja namanya, bah. Ya, ulas aku jadi komentator. Sebelah pasal teknik. Pasal bengkel. Jadi, aku kita tiga. Lebih kurang sama aja. Banyak juga nama-nama kampung sama juga. Kampung Zakar. Ada juga nama kampung Zakar, bah. Di Kalimantan. Di situ ada juga. Jakar, di Serike. Tempat orang isi minyak selalu. Jakar. Kampung Jepak si pasti juga lah. Sebab nanggalam Google, Jepak sikit je nama. Risik. Tapi di Itali banyak nama-nama Bintulu lah. Di Itali banyak. Yalah orang ada. Ya tak. Asal orang Bintulu tu Itali. Tapi Itali si masuk ya World Cup. Yalah masalahnya. Admin si ada nyokong gila World Cup tu. Sebab Itali si masuk. Patutlah Itali sama-sama World Cup. Itali ni ada piala nyampun. Oi, Cosa Pri Amit dia. Kosap. Balik tak? Ya, Cosa Pri Amit. Ada sikit kedak Ronaldo lah. Siu. Legend guys. Cosa Pri Amit pernah menjaringkan gol masa bertemu dengan Kashima Antler. Piala AF apa yo? FC ya? 1999 lah. Apa ya? 99, aku ada siap. Aku main bol juga. Aku President Cup masuk free masa ya. Kan? Ya. Coach Jamal ada situ, Coach Admin dulu ya. Pada tahun 96, Admin pernah menjadi pemain Sarawak juga, bermain di KL, Piala Milo. Pulapol. Masa ya, siapa yang mid cek dah masa ya. Dia sudah main dengan akademi, apa ya, akademi bola sepak. Siapa yang mid dah, di mid dah.
Oh, antara pesaing-pesaing hebat lah coach Sapi Amit tu. Coach Belia, Patik Sarawak United juga nya. Coach Belia juga. Sukma juga nya juga. Pun juga nya semua. Tengah bakah min. Dah banyak kenalan-kenalan. Tadi 98. Ha? Tadi 98. Hmm. Kini tu 44. Nya half time kan? Tidak ada hilang datang. Nya buka sekejap dia tengok result bah dah scoreboard kan? Kak Nyagi. Bab perlawanan pada petang tu pun admin nangganya banyak berlega di tengah lah. Bola banyak berlega di tengah. So balik buka gig coach Jamal ya. Coach Jamal, Zain Nurul kita balik buka lagi. Oi, orang lagi public holiday oi. Coach Jamal ni ada kerja. Tenang hidup. Ini lagu ya. Lagu sida TikTok juga ya. Antara lagu-lagu TikTok yang Edwin gemar oh, antara lagu-lagu TikTok yang gemar lagu rindu ialah. Rindu 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 abang, rindu setengah mati. Nantikan abang kembali ke pangkuan dindaku sayang. Untukmu dindaku sayang, ku serahkan 3 poin. Eh dapat 3 poin 0-1 tu ketinggalan tu. Min tunggah kawan kami back kanan kapit ya belon. Nonnya sikit Alexson Blon ni kah? Oh belon kah? Kaki spin. Tapi Alexson Blon cemerlang ke itu? Sebab Bohan dingkah di sia pun siapa nak melepas. Sama juga dengan siapa nama tu? Firman. Firman memang laju. Tapi ialah tu Alexson Blon nya gandingannya di sia dengan Hafiz. Sida dua Hafiz ada kerjasama yang baguslah sebagai pertahanan kapit di sia. Okay, pujian di sia. Mun sida dua ya si ada senang-senang ja Firman dengan Bohan masuk bah. Tapi kita jangan lupa juga defense lah nun Idam Shah, Hillary memang power juga, tegap juga Hillary. Tapi Hillary macam Hillary kat tadi kena kad. Ada dua kad kuning guys. Okay, masuk lagi guys. Mungkin ada pertukaran. Si ada asalnya. Banan, cita kanan, aku siap. Tukar tak? Aku disuruh kau tukar. Edwin pernah pergi apa nama Badau. Edwin pernah pergi Badau. Edwin mau teruskan perjalanan pergi Yaria, pergi sini juga tengok. Oh. Ada sikit ya. Badau. Dari Badau ya ada sikit tempat ya. Bagus tempat ya. Tapi sikit apa jauh lah guys. Macam terancam je rasa. Banyak gila preman-preman juga. Takut juga. Kalau kita pergi sia kena ada orang sahabat-sahabat kita dari Kalimantan juga dengan kita. Ya untuk jaminan je lah, jaminan kan. Kita si tahu, kita si tahu. Ada orang bagus, ada orang si. Tapi pertukaran serentak 3 pemain dimasukkan guys. 2, 3 pemain. 11, 22 dengan 2. Pasal aku makin list backup. Jonathan Fizi dimasukkan.
Gabriel Fabriano dimasukkan juga. Pasang seorang gitu. Dimas Putra. Tat. Lawanan masa kedua, guys. Jonathan. Ispadi Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Presiden XBI. Taklah Presiden XBI. Tuan Ispandi Ismail. Orang yang bekerja keras dalam penubuhan XBI tu, guys. Banyak menyokong admin dalam ulah live tu juga. Terima kasih tuan hadir. Idham Shah di sebelah tu. Alan. Masih lagi Alan. Darren di situ oleh Wanda. Lepakan sudut pertama pada separuh masa kedua oleh Kapit. Akan diambil oleh Muhammad Syami. Muhammad Syami bin Muhammad Suhadi. Anak didik daripada Persatuan Bola Sepak Biri tu, guys. Dididik dari kecil. Syami, ke atas. Offside. Teruskan usaha dan maju jaya. Terima kasih Tuan Presiden. Siapa sko kapit satu bin Mary yo. Alan Adrian pada minit kelima sepuluh masa pertama tik. Okay. Gol jaringan Alan Adrian. Seawal minit kelima. Ia pun masih ya juga lah. Game carut-carut juga. Tapi yang ambil kesempatannya. Dokan sebelah nun tik. Banyak pemain baru dimasukkan oleh pasukan Kalba. Cantik terangkan tu. Serangan balas. Alan. Terjahan daripada Alan. Akan cuma diberikan kepada pasukan Kalba. Aji akan mengambil sepakan. Banyak serangan-serangan yang mudah dipatahkan di situ, guys. Ha. Saya ada serangan-serangan sempurna, guys. Mun lepas bol ya adalah orang tek. Ha. Willy. Buka. Buang ke tepi. Mario. Pada Patrick dek. Nadi juga Patrick tu. Oh Mario. Terjahan. Fendi dijatuhkan. Thank you.
Hafiz akan mengambil sepakan tu. Tinggi sepakan Hafiz. Terus kepada Haryanto. Haryanto terus memberi bola. Mungkin pada Bohan. Ya, Bohan dari tepi. Si dapat melepasi Romario, guys. Yang ngembak tengah bola ya. Ke atas. Firman, laju Firman. Run from behind Firman. Munya buka lagi bola kacak nanti. Fazlan. Tinggi Fazlan tu. Kuasanya makan beras nasional rasaku. Beras ya, ya. Beras nasional. Ya bukan beras Siam bah, beras nasional. Ah ha, ya tinggi. Hey guys, Haryanto mohon untuk ditukarkan glove guys. Mohon kebenaran pengadil untuk menukar glove-nya. Maksudnya glove yang sesuai untuk perlawanan tu sebab mungkin glove ya dipakai pada musim hujan nanti. Untuk glove untuk musim panas kan. Ada sinar, ada sinarnya. Ha. Sinar Idul Fitri. Ada sinar. Sinar ya Idul Fitri. Yes. Sinaran dari tepi lain. Macam apa tu? Lampu ambulan. Indon dapat base Indonesia atau yang punya kata-katanya lembut. Oh, kenapa kamu gitu? Yang barah pun lembut bah. Yes, nggak bisa, nggak bisa. Tangan ke tengah daripada Idam si sampai. Firman turun ke debah Firman. Mario. Pada Hillary. Main dengan Mario. Hillary. Sekejap, organize game dulu bah. Pada Hafiz. At least tidak ada main macam tu guys. Organize, yes, organize. Game organize. Hafiz. Pada Fazlan. Hillary. Idam Shah. Omario. Cak. Patrick. Balik pada Omario. Angga torang. Ha. Si aja. Oi. Tidak si pernah enggak orang tu yak. Komplain naknya ha. Orang teriak dalam tu ni ada. Mun keluar nun. Dokan. Ya birukan. Terkena Alexson ni tu. Aduh 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 ada kecederaan. Oh, krem. Ada tarikan tarikan otot. Asam apa tu orang teh? Gaut teh, asam apa? Asam glugo. Asam glugo, asam glugo. Lawanan masuk minit ke 10 guys. Okey, lintas langsung daripada Stadium Sarawak PC Kapit 1 Limbang 1. Separuh masa kedua guys.
Terima kasih Persatuan Bola Sepak Sarawak atas update yang diberikan. Semoga akan ada update lagi selepas tu daripada Limbang. Idam. Hillary. Gusmi pada Hafiz. Dah kenal dah aku tu. Mario. Okay. Kapit cuba untuk berada dalam keadaan selesa gini tu guys. Cuba untuk bermain sama sendiri. Tu yang kita perlu sebenarnya. Tapi kesilapan. Laju pemain tu. Mario. Fendi pada Allen. Fendi. Bohan. Kasaran oleh Ahmad Kusyairi tak guys. Kan Ahmad Kusyairi, sorry. Dimas Putra. Ada pertukaran. Nombor 8 dimasukkan. Steven Ree Mahadika. Menggantikan. Baik keluar. Kelaklah Angga. 14 lagi. Ya. 14. Menggantikan Bohan. Aduh, Bohan keluar. Okey, kita asyik tahu lagi kekuatan Kalbar. Kita asyik tahu lagi kekuatan Kalbar. Adakah pertukaran-pertukaran tu akan menukar rentak permainan sidak Kalbar kat tu guys? Bukan cuma diambil oleh Hafiz. Mario. Hillary. Pada Idam Shah. Idam. Tupas Idam. Pada Syami tak guys. Syami pun siapa nak ngepong bola ya. Bukan gol. Adeh. Lintas langsung dari Stadium Sarawak. Limbang 1 PC Kapit. Limbang 2 PC Kapit 1. Wow, leading lagi Limbang. Game on tadi. 2-1 Limbang. Damsyah. Hillary, Fazlan, Hafiz. Belon. Belon pun si banyak nak naik cuak belonnya. Namanya Alexander Blon. Nama cute-nya Belon. Kebakatan balik Kos Jamal. Okey Kos. Hafiz. Oh. Kalbar tok tim dari sini. Kalbar adalah persatuan sepak bola se-Indonesia tu dari Kalimantan Barat. Tapi nya lebih berpusat macam berpusat dari Pontianak lah rasanya. Pontianak lah. Sebab kebanyakan ya tapi nya memang daripada satu nya bukan make lambang ya persatuan bola sepak ya tapi nya just make provin ya antara negeri-negeri yang berada di ialah negeri-negeri yang berada di Indonesia rasanya. Okey. Macam Pontianak lah rasanya. Admin si ada informasi sahih pasal tu tapi admin rasanya macam ialah. Sebab ada tadi daripada viewer daripada Pontianak juga. Ada pemain Pontianak juga di sini.
berasal dari kampung apa tik? Kan? Betul ke? Betulkan saya kalau saya tersilap. Sepakan percuma untuk pasukan kapit jarak 30 meter guys. Angle masih terbuka. Kemas Hairanto. Tahan Hairanto ke atas pada Firman. Firman dijatuhkan. Firman masih lagi. Ini persalahkan pemain Kalba. Tendangan terus. Saya ada rakannya di atas. Wah, bunyi orang main lagi ke kereta. Untuk makluman kita orang di area Stadium Sarawak tu, ramai orang di situ kini tu. Sebab ada food carnival lah, food center lah macam yalah. Ada buka gerai-gerai makanan juga di perkarangan Stadium Sarawak guys. Lagipun di Stadium Renang ada pertandingan polo dipersalahkan. Dapat kad lagi. Syami. Masuk minit ke 17 guys. Nah, tuan baju sudah ada bendera Indon juga guys. Indonesia. Tidak ngembak cabaran tu ialah tik. Kira satu penghormatan tu sidak mewakili negara satu-satunya tim. Jaga Syami. Syami, ke atas Syami pada Allen. Masih lagi Allen. Allen guys. Allen masuk dalam kotak penalti. Dijatuhkan Allen tapi berada di luar kotak penalti. Okey, sepakan percuma diberikan. Lambat tackle ya guys. Tackle lambat. Menang nampak. Kita akan ulang tayang VAR selamat lagi. Oh, Rip. Signal VAR, Rip. Klub pun tunjuk. Kalah World Cup lah. Oh. Siapa nak support World Cup? Itali siap ada. Tapi minat dengan tim Asia. Kebangkitan banyak, tim Asia banyak. Jepun. Arab Saudi. Antara tim-tim Asia yang ya latih. Australia. Ya, Arab Saudi. Sarawak. Awo. Kita jawabnya ke dia. Awo. Wah, Afrika. Patrick. Tu cubaan kedua Patrick tadi guys. Tadi cubaannya bola si Mapano terus, tapi kini tu lagi dekat jaraknya tu. Sama ada Patrick terus ataupunnya akan hantar ke tengah. Ingat aku bol Harit tu. Wow, cantik gol tu. Gol! Tendangan terus daripada Patrick tadi guys. Ada terkena kaki siapa ya? Alan ke? Adham. Keputusan kapit menambah golnya pada minit ke 19. Ada senyum. Teddy kapit. Teddy Musangking. Dua biji sudah. Ini hari ada dua biji saja. Lepas game jangan lari yo. Boleh say kah? Nombor bilik pun sudah tahu. Mana tinggal. Siap kapit. Gol lagi kapit. Cantik tendangan daripada Patrick ni guys. Dua kosong betul. Limbang leading 2-1 Sinun.
laporan daripada Persatuan Bola Sepak Sarawak Tek Madah. Limbang leading 2-1. Rakus juga Limbang main di Stadium Sarawak ya. Wui, cantik gerakan. Game on. Alan. Sami. Wohan. Wohan. Ledum-ledum je bunyi. Mario, okay, settle down. Cantik. Syami pada Hillary. Hillary seperti biasa pada Hafiz. Ha. Patrick. Sikit lagi Patrick kata. Syami. Tackle keras. Idham dijatuhkan. Ngadil Abang Azharuddin harus mengawal perlawanan tu dengan kemas guys. Udah ada bibit-bibit kepanasan di situ. Syami. Oh, 1-2. Si jadi 1-2 Syami dengan Yatik. Dengan Fendi. Cut. Alan dapat cut guys. Sayang Alan. Come on Alan. Jaga prestasi Alan. Adham Goni. Sokong Kalba. Ya. Gol lagi ke pit Ana Deslin. Okay. Kalba harus bangkit. Kalba harus bangkit. Mengurangkan defisit gol. Semungkin-mungkinnya. Ataupun menyamakan kedudukan. Oh, cantik 1-2 di situ. Main dekat tu. Alan. Cantik gerakan Alan. Clearan. Tukaran. Mengeluarkan Bohan. Memasukkan pemain nombor 9 iaitu Farizal. Farizal Muhammad. Farizal selaku wing juga kita nangga di situ lah. Kalau nangga posisi Farizal pun yang lebih kepada forward. Okay, Farizal membantu bahagian lepas juga guys. Okay, Farizal naik. Firman. Nampak ada percaturan baru di situ. Alan. Alan pada Idham. Bola clearan. Mas. Entah masuk. Idham. Kusanta ke tengah Idham. Cuba terus. Wow. Bahaya tendangan terus daripada belon dek guys. Action balloon, action balloon, action balloon. Nama cute-nya. Cantik. Satu effort yang amat menarik daripada Alexander Balloon. Perlawanan dah masuk minit ke-25 guys. Main baru tu. Azhar. Mop cepat gol! Gol pemain yang baru dimasukkan. Farizal. Tendangan terus daripada Farizal. Gagal dibaca oleh Fazlan tadi guys. Gol pertama pasukan
Kalba dijaringkan oleh Farizal pada minit ke-25. Hilang Musang King. Hilang satu Musang King. Kita hanya ada tinggal satu lagi Musang King untuk dimakan malam tu. Sepatutnya hanya covernya tutup jambu dia. Ya, sepatutnya cover boleh. Idham. Seperti biasa, Hillary kepada Hafiz. Buka ke tepi Nun kepada Belon. Pada Dakan. Gol kedua Idham. Idham Shah skor. Gol kedua Idham Shah. Sepakan percuma daripada Patrick tadi. Terus disambut oleh Idham dia. Uish, ada masalah guys. Ambulan, ready ambulan. Ramai dah Nun. Masuk minit ke-26 guys. Ada Ham, ada Ham ya. Ada Ham yang komen ya? Sokong Kalba. Oh, si minum pagi kau esok ada Ham. Lintas langsung daripada Stadium Sarawak, daripada Persatuan Bola Sepak Sarawak pada Limbang 3, PEC Kapit 1. Oi, mengganas Kerboh Nunjan. Kerboh mengganas. Balum bertabas ah. Ah, balum bertabas. Udah ditebas rumput si Nun. Nah, kacak game si Nun. Padangnya keras sikit pagi tadi kan? Ya, boleh. Stadium Sarawak kan? Lembut juga kan? Tak tahu lah. Kalau petang kan, malam tu hujan lebat. Awit tok pun nyetok okey lah satu. Lagi juga lembut tak satu. Lembut juga kan? Hujan si henti-henti bah. Si makan nyaman, PC Kapit Mun kalah tu. Oh, ya lah tik. Ilek. Pancis semua milik. Ya, kalah menangnya macam ya lah. Ya, ya, kita tetap teruskan hidup ya. Cuma kita menerima kekalahan lah. Siknya lama ya. Esok ada main lagi PC Kapit ya. Ni tahu yang menang. Ah, kalah sehari je ya lah. Munikut. Jangan Min. Kalah sehari ya. Ah, sehari je kalah. Macam Miri merik kalah nak. Hari tu yang menang. Ah, sehari ya kalah. Berapa jam je yang kalah ya. Yang menang balik. Ah. Tengah kita orang. Coach Kimi yang mula gelisah hari toknya happy. Alhamdulillah. Nampak keceriaan di mukanya. Ha. Nampak. Contoh. Bahas contoh. Ha. Tapi contohnya betul dia. Ini toknya happy. Nya lega. Berasa lega lah. Ha. Tekanan dah siap lagi. TikToknya update dah. Okay. Update TikTok dah. Follow him. Ayo. Min tolong promote TikTok. Are you down? Awak down ke tu? Marik down je marik. Malas ku nanya ya tek. Faiza dapat melepasi. Tiga pertahanan Kapit. Firman hantaran Faiza masih lagi. Hui. Farizal. Ha, terbaik pemain tu. Ada gerakan-gerakan cantik daripada Farizal. Perlu diberi perhatian Farizal. Ilham perlu memberi perhatian pada Farizal guys. Satuan Bola Sepak Sarawak. Mbak Cik Zainuddin dengan Kuasa Kimi minum lepas tu. Hmm, sida dua patut ngembak aku. Ni aku ngembak sida dua. Mbak, asalnya mau aja. Sudah dua, patut ngembak aku. Tu aku komen, aku jawab dengan mbak. Aku jawab ya, aku jawab tu. Semua aku. Macam ni. Sahabat Min, ada Anan Mayofia. Lagi juga, Tuan Azli. Kita lagi dekat tu nak. Stadium Sarawak Nun. Update juga. Adam. Tuan masuk. Ada siapa jadual kah? Ada si dua di situ.
Oh Mario. Padadakan. Ini mok ya, nya mok aku si mok lah. Okey, hilang suara aku kelak. Puh, clearance daripada Patrick. Masih lagi bola. Banyak main baru siapa di tanggal lah guys nama. Tapi kita cuba pola yang sebaiknya lah. Ada 2-3 player Skalba yang bermutu tinggi di situ guys. Offside. Aduh, Firman. Laju Firman tu. Udah masuk minit ke 30. San sepak 40. 75 minit tu dah. Firman memang main macam ni aja. Saya dah lelahnya. Best eh. Kuku Bima. Firman, Kuku Bima. Extra Joss. Extra Joss. Keluar lagu TikTok lah. Aku ada type. Kalau aku like, aku tak. Aku swipe. Bahaya pendengar TikTok. Dokun. Kena jaga hati. Persatuan Bola Sepak Sarawak. Saya dapat baca komen dah. Ui, Firman lagi. Firman datang lagi guys. Oh, laju gila. Sorry. Sorry guys. Minum teh. Jika satu nak, selama 3-2. Ya kak? Kojek kan? Ya, tadi aku bersemangat situ. Macam Kojek dia debah ya. Linesman ya. Jangan macam Harkabi dulu, jangan linesman lah. Tukaran. Mengeluarkan Fandi. Memasukkan Kapit mengeluarkan Fandi kata, memasukkan belakang bahasa Malaysia apa? Kata Sarawak lah. Kita di Sarawak tu. Zuhairi. Jangan memasukkan Zuhairi. Siapa komplain ni? Siapa komplain ni? Ha? Belakang bahasa Malaysia apa? Kita di Sarawak tu. Di Sarawak, belakang Sarawak. Ha. Dengan baik-baik Sarawak kita tonan. Siapa komplain ni? Aku coba kelakar Indon lah. Bola hantaran pemirsa semua. Ya, kita lah saksikan pemirsa. Itu dia. Bola dapat dikawal di situ. Ya, ya terbalik. Ya. Ya, masih lagi pemirsa. Terus ke atas. Membuat serangan di situ pemirsa. Dapat dipatahkan di situ. Enggak bisa. Oh. Penataan nampaknya. Gol lah. Ui. Penalti. Kalau aku naik. Kalau tak aku swat. Kedudukan semasa di Stadium Sarawak. Laporan daripada Persatuan Bola Sepak Sarawak. Kedudukan PC Kapi 2. Limbang 3. Penalti Kapit Tete. Adam. Firman. Bab cuba Firman dapat dihadang. Firman. Ada gambar ada begitu tadi. Nama jangan nak perempuan, siaplah kena ya. Pukulah siaplah ya. No ni workshop. Malam ni dah buka workshop. Buka eh. Jom pergi workshop tu. Sampai ke 12 workshop. Oh, pukul 12 buka workshop. Atau alignment.
Kapit mengatur serangan, guys. Kemas saja defend Kalba, guys. Kemas defend Kalba. Rafa. Ha. Lokan mengalami kecederaan. Buka kasutnya. Kita orang mun ada nak macam tu, guys, peringatan lah. Mun kita orang ada nak kena-kena macam tu, ya, munnya perlu spray. Nya kena di ais dulu. Okay, ais dalam 10 second baru kita spray. Okay, jangan kita spraynya terus. Mungkin dia habis lah spray. Sehari boleh habis spray bah. Kahnya sejuk dulu, suhunya cool sikit, baru kita spray. Sikit ya. Okay. Mun spray terus, ya letik. Mun banyak spray, okay. No problem. Nya sport science, sport science. Ya adalah ilmu yang diturunkan oleh Yaya, seorang coach dengan aku, ya. Ya. Ada ajaklah nak lepak ni tok. 3 hari tu dah kita nak lepak nah. XBI ngelepak, guys. 3 hari dah. Seminggu tu orang dengar XBI ngelepak. Ai sayang Idham. Perlawanan dah masuk minit ke 37, guys. Wah, semakin oi mantap timbang. Betul. Tahunya dua ya XBI. Workshop malam hari di Penview katanya. Ya, mana kata kita orang, aku si tahu. Yang aku tahu kau mau makan sup malam tu. Sumbat hidung aku tu. Makan sup apa lah? Ya, nun ke Jimbau nun ke Sibu. Ui, cantik. Confident lah. Iman. Wai suku. Hafiz tenang. Kacak Firman tu. Boleh lah masuk Thunderbolt tu. Patrick. Pada Dokan. Dokan. Buat percubaan Dokan. Allen dah buka space dah tadi Dokan. Fazari. Oh, tackle keras. Farizal Malias. Ingat ni namanya Farizal. Yes, Farizal nombor 9. Makam cuma pada Kalba, guys. Tukaran lagi, guys. Dokan dikeluarkan, memasukkan pemain nombor 18, Ryan Andreas. Ah, tu antara pemain senior juga tu, Ryan. Korang kena ingat, Ryan pernah beraksi di Under 25 Bintulu dulu, guys. Tindakan Yulate Makayan mengeluarkan Dokan, masukkan Ryan Andreas tadi. Alan. Tek. Alan cuba main pada Adham. Wow. Mantap golkiper Limbang. Pacita. Golkiper Limbang injured masa tu. Oh, okey. Masa telah berlalu 39 minit, guys. Ada 6 minit lagi untuk masa ditamatkan. Separuh masa kedua. Romario. Mario, lepas Alan.
Iman. Wih, dek kakan tu. Dimas. Masih lagi Dimas. Dimas Putra, buat percubaan Dimas. Okay, at least ada ada percubaan guys. Ronan masuk minit ke-40 guys. Minit ke-40. Dengar suara aku di seberang tu. Apa nak saya dengar? Kita orang dengar member sambil dengar muzik ke? Muzik ke lepak? Dengar muzik, dengar lepak. Tak orang tua lah. Terbaik lah, terbaik lah ya. Terbaik. Syami main di sebelah tu dah guys. Ada mesej masuk. Sikit ke telefon aku tengok. Dengan okay lah. Min dapat simpulkan peluangan petang untuk macam okay lah. Okay, okay. Boleh lah, boleh. Nampak siapa yang naga video tu tidak akan dapat membaca permainan Sidak Kalba dan Kapit guys. Dapat dibaca sebenarnya macam ni solution-solutionnya. Sebab main macam ni pun tidak akan tetap main macam tu lah. Ya Latik. Gameplay yang kita dapat anggar di situ. Cuba putar lagu Tiara untuk Encik Zainuddin dan Coach Hakimi pula. Siapa? Siapa yang ya? You balik mereka reka. Ai baca tu tengok kau ai. Kena tackle referee. Referee kedua kena tackle guys. Referee kedua kena tackle. Kekasaran di situ melibatkan badan kedua. Injet. Oh, Muhammad Isman dijatuhkan. Muhammad Isman dijatuhkan. Bagaimana? Angkat bendera Danun. Aduh, apa sudah jadi? Dia orangnya challenge ball tapi melibatkannya yang terlibat juga dibabitnya sama juga dalam permasalahan tu. Patutnya dia terbabit. Terbabit. Muhammad Isman terbabit dalam kesalahan. Teruk nak kita main. Teruk nak main tu eh. Fisio. Tolonglah Fisio. Perlawanan dah berlangsung pada minit ke-43 dah guys. Ada 2 minit lagi. Masa kecederaan referee si diambil kira. Siapa angkat tadi? Ada orang angkat bendera tadi, ada orang megang bendera ya tadi linesman tu oh, siapa ya? Wei ekat ni. Okey. Okey. Allah Alan. Kad merah kepada Alan guys. Nya yang angkat bendera lesbian tu dalam video tu. Nya nunjuk dengan kita di situ. Nya angkat bendera lesbian ke dia. Si bolehnya megang bendera ya oh. Ya bendera kuasa ya. Kesilapan daripada Alan. Yang angkat bendera lesbian tu. Tak boleh. Mana satu. Direct angkat. Si, Kunin. Alan dah 2 kad lah. Alan tadi sikit kad lah. Ni bukan direct kad. Kad kedua terus merah. Aduh, dah lah Musang King. Bayar kad lagi.
44 minit. Masuk 45. 5 minit masa tambahan, guys. Kalba bermain 11 orang. Kapit bermain 10 orang masa tu. Farizal. Masih lagi dapat melepaskan diri. Farizal masuk dalam. Oh, dijatuhkan. Tackle keras. Eh, udahlah, ibu lah. Abuk-abuk siam, mak lari, mak larinya. Lagi juga nak bersabung kita orang. Patrick dilayangkan kad kuning kerana kekasaran terhadap Farizal, guys. Lagi ada juga nak goncang net dah. Tak ada lagi untuk modern football. Come on. Biasa, biasalah, biasa. Yalah, biasa. Bekam cuma diambil oleh Dimas Putra. Dimas akan mengambil sepekan ini. Peluang untuk menyamakan kedudukan, guys. Langkah Dimas. Oh! Bahaya. Terkena tangan. Ya Allah, gol. Sikira kah? Tangan, tangan. Handball. Oh, sikit lagi game on dek, guys. Masuk minit kedua masa tambahan. Alan Adrian tadinya kena cut masa referee kena tackle jatuh tadinya angkat bendera referee, guys. Nya si boleh megang bendera kuasa ya. Pemain si boleh megang benda-benda daripada referee si boleh. Jadi nya kena detect. Masanya angkat ya ada dua pengadil di situ dapat anggar apa? So ya adalah kesalahan juga. Okey. Kita siapa nafikan ya? Ya adalah satu kesalahan ya. Dia kalau angkat bagi okay. Si polonya megang bendera ya yang tadi. Sayang. Kad merah sayang. Sekali gantung ke ya? Satu oh. Yang kapit perlu jauh tu. Kapit perlu menang sebenarnya. Kapit dah menang tu, tapi kapit kena pertahankan kedudukan tu. Sebab referee sebelah tu yang akan anggap bendera naik juga bah. Benda bendera yang dapat ditanggap bah. Jadi dua referee trigger. Dua referee nampak. Dua referee respon. Apa sebenarnya yang dimaksudkan yang angkat bendera ya? Sebab yang sepatutnya angkat bendera macam ya adalah orang yang baju hijau dalam padang tu. Kena ingat kita orang disiplin dalam permainan tu. Bukannya ya lagi tu label yang kita boleh katakan FAM pun recognize. Side. Kerjasama antara pengadil pada petang tu sesuatu yang perlu dipuji, guys. Bilanya dapat kontrol game sebab game panas kan. Besok Limbang akan bertemu Kalbar, guys, pada pukul 8:30 di Stadium Negeri. Pada petang tu Limbang si tahu kedudukan tapi tidak mendahului kapit 2-3-2 masa tu. Mundikot perlawanan dah tamat, guys. Tapi ada ya teh, ada carut sikit tadi. So ada tambahan sikit lagi masa tapi kita bertumpu dengan pengadil masa tu. Sambil Kalba melakukan tendangan-tendangan. Alhamdulillah, tamat. Tamat perlawanan di antara pasukan Kapit FA dan Kalba dengan kedudukan 2-1.
pujian diberikan kepada pemain Kalbar kerana dapat mendekatkan jarak pada perlawanan petang tu, guys. Iyalah. Terbaik. Mendekatkan perlawanan pada petang tu. Anan pun terbaik. Apa-apa pun tahniah kepada kedua-dua pasukan kerana menunjukkan kesungguhan perlawanan pada petang tu. Okey, kita puji kedua-dua pemain walaupun ada sikit pertelagahan di sia tapi nya dapat di settle. Okey. Cuma orang yang mau melarak etek nya pun mau dikelahi orang juga. Ya lah tek, orang yang melarak pun jadi hal. Ya yang kita semua apabila tertutus anak macam ya, jangan diagak. Settle hal sidanya aja. Macam apa? Tapi lainlah munya numbuk tek. Saya dah touching lah pun. Okey, saya dah hal. Apa-apa pun admin minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tergigit jari, tergigit lidah, tertarik rambut. Ni anan tek. Minta maaf dengan kita orang semua, okey guys. Kita jumpa lagi esok hari. Admin mau rehat. Hidup baik. Okey. Hidup baik. Assalamualaikum. Best game tu. Tapi nya macam yalah tek.